Marsekal Hadi Cahyanto kini mempunyai aktivitas berbeda setelah menyerahkan jabatan Panglima TNI kepada Jenderal Andika Perkasa di Mabes TNI, Jakarta, Kamis, tanggal 18 November tahun 2021. Pria yang juga pernah menjabat Kepala Staf Angkatan Udara, KSAU, itu kini lebih banyak menghabiskan waktu bersama cucunya. Hal itu terlihat dari unggahan di Instagramnya, @hadi.cahyanto pada Jumat, tanggal 19 November tahun 2021. Dalam unggahan tersebut, Hadi terlihat tengah berada di dalam pesawat bersama kedua cucunya yang mengenakan seragam pilot tempur lengkap dengan nama cucunya, yakni Kesatria dan Kenzi. Hadi nampak cerita sembari memangku salah satu cucunya itu. "Bersama merekalah yang membuat semangat dan hidup saya semakin berarti," tulis Hadi, Jumat. Sebelumnya, usai melaksanakan prosesi serah terima jabatan di Mabes TNI, Kamis, Hadi mengatakan bahwa dirinya akan menghabiskan waktu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Oh.